dua biji mungkin itu. Di kotak-kotak. Nah, siapa tahu kita mau TV? Iya. Hah? Iya, iya, iya. Ya, terus sebentar ke warung pulau, kita pernah di kebukin bagi kawat kos ini. Lah? Di anunya tempatnya Pak Agung, di kebukin di kawat kos ini. Kawat kos ini sih? Iya, nanti kalau mau pulang, kalau mau ke anak kamu. Kita juga ada TV satu. Oh jadi nanti gede? Iya. Tipinya biar di sini dulu. Kalau mau yang anu, biar nanti kalau sore di baru anu, sore juga sudah di foto dan di foto kan. Dan kemudian yang ini ke sini. Ada itu hari, tapi di mana dia? Nah, ini kita mau simpan di mana bertanya TV ini? Ya. Mau disimpan di mana? Di depan gitu? Atau di mana? Nanti kita mau ini. Iya. Cara ada juga tempatnya di depan. Iya, nanti saya Facebook untuk jadi kalau kasih di luar dulu. Hah? Kasih di situ nanti. Kasih di mana? Di luar, nanti kunci. Di luar, saya kan. Atau biar nanti saya titip kunci ke kita, toh. Oh iya, siap-siap. Tapi jangan dilupa kalau sudah ada yang ini, yang masuk nanti dibilang dipunya. Iya. Jelas itu apa maksud gua? Bilang ini. Jangan, pokoknya jangan dilupa ambil. Jangan dilupa ambil. Ya, oke. Makasih deh, Ngawin. Iya. 3 jam kemudian. Nggak ada remote-nya. Bisa dipakai semua remote itu. Ini remote TV itu di sini satu di remote TV ini bisa dipakai di dalam. Dekat sini. Ayo, 1, 2, 3 menyanyi iguana dari awal dong. Awas. Salah. Takut. Ngeri. Semua orang bilang awas. Galak. Tapi saya dan menaik nyanyi duanya nitip binatang purba nyanyi iguana panjang ekornya kalau gendut ganti tahu salah nyanyi iguana senyum teriut mulutnya. Kalau gitu,
ganti terus bajunya, kulitnya. Dadah. Oke. Nih. Jadi buka, saya buka. Saya buka. Eh, buka. Siapa buka? Tuh. Sama dulu. Dari tanggal baru dari kantor. Tanggal baru dari kantor. Belum ada. Lagi tas-tas lu udah bagus. Apa itu? Tas-tas yang kecil-kecil bubur yang bisa di tempat-tempat yang nanti dilihat. Ya. Kita mau ambil dari lemari-lemari yang tempat TV-nya terserah. Lemari? Itu. Hah? Di dalam juga ada kan tempat TV-nya. Kalian juga rumah rumus pasti ada pelurunya kan? Apa itu? Kalau ada pelurukannya ini tidak isi. Ya. Kalau ada pelurukannya ada tong ini. Kalau ada kayak di rumah atau di ini. Anu untuk ini simpan aja. Iya. Kalau di luar sih kalau dalam pekerjaan, mereka tutup pintu bisa dikuih. Dari pemerintah, tentang tiang-tiang HP. HP? Yang tiang-tiang itu tiang-tiang HP di apa? Oh, itu. Banyak itu di anu. Di itu yang di kotak-kotak tadi. Cari-cari saya di situ. Ada sesimen di situ. Ada 2 biji mungkin itu. Di kotak-kotak. Baju batu dapat. Iya. Oh cuma memang ada tempat kosong di situ. Ya guys, hari Selasa tanggal 2 Januari 2024, hari kedua di tahun yang baru ini. Ya guys, tadi kalian baru saja lihat guys, barang-barang yang saya mau kasihkan ke Satpam Kompleks. Dan awingnya sudah diambil, 2 TV sama ya perlengkapan-perlengkapan lain kayak kabel-kabel yang bisa dimanfaatkan gitu. Kayak tongsis apa. Barang-barang pokoknya kelistrikan lah, alat-alat itu, terus juga sama meja TV, ada juga baju-baju sudah diambil semua barangnya. Dan juga guys, barang yang ke Cianjur itu tadi sore sudah diambil juga guys, ada 17 kotak dan satu kulkas guys. Juga di dalam kotak itu ada satu isinya kompor gas. Nah jadi rumah guys benar-benar plong, sekarang sudah nggak ada lagi isinya. Barang ke Merauke sudah terkirim semua, ada 20 dos lebih. Terus juga yang ke Cianjur kemarin barang-barangnya di sini tadi sore sudah diambil 17 kotak sama satu biji kulkas dan satu karpet. Terus juga di sini biasa ada TV dan mejanya sudah diambil barusan sama Satpam Kompleks dan Awing.
kami kasih guys, karena dengan itu dia selalu siap sedia guys membantu apa saja. Jadi sudah banyak membantu kami selama ini di sini, jadi ya itu sebagai hadiah lah untuk beliau. Terus juga di kamar ini TV-nya udah diambil juga satu guys tadi, sama dengan awing. Sisa meja TV-nya ini terserah sih, saya bilang ambil aja, terserah kapan diambil. Terus baju di sini tadi juga sudah diambil, ada kemeja-kemeja, ada batik. Nah, kotakan di sini juga udah diambil, isinya itu kayak kabel-kabel gitu ya, mungkin kalau dengar itu ngerti lah mau dipakai apa. Dan juga kayak tongsis, tripod yang saya sudah nggak pakai, karena saya kan alat-alat untuk bikin kontenku itu kayak tongsis, tripod udah lengkap juga dan sudah sesuai up dengan kebutuhanku gitu. Jadi yang saya sudah nggak butuhkan lagi ya saya kasih ke orang aja. Nah, sebenarnya tempat tidur ini juga terserah sih mau diambil atau enggak, atau ya saya tinggal aja di sini, mau dijual juga kayaknya ini terlalu besar gitu. Ya simpan di sini aja untuk yang tempati, atau enggak kalau misalnya mau diambil juga terserah juga sih. Ya beginilah guys keadaan rumah sekarang, udah enggak ada barang-barangnya. Tinggal peta, saya tinggalkan di sini ada peta Sulawesi Tenggara. Kalau kalian ini pasti biasa sering lihat peta ini kalau saya lagi bikin konten, karena memang saya bikinnya itu di sini guys, pas di depannya si peta ini. Dan juga ini ada peta Indonesia, saya tinggalkan di sini aja karena nanti mungkin nanti saya beli peta yang baru kalau di Merauke nanti. Saya suka sekali memang lihat peta guys dari kecil, jadi makanya saya tuh nama-nama daerah, kota saya banyak tahu, dan saya tahu letaknya di mana di dalam peta, negara-negara, benderanya. Itu guys, dari kecil suka lihat peta, besarnya hidup nomaden, pindah-pindah kemana saja nggak jelas. Ah, gitulah guys.